Eh? Lama dah tak main haiwan ni. Last time main dulu masa aku kecil lagi. Alah-alah tak ada benda nak buat ni, layak ajab. Okey dah lah tu dah. Nak ciao. Kalau ada siapa nampak ni malu aku ni. Eh? Oh, budak je. Dalam video kali ni, aku just nak cerita sikit pengalaman malu aku dan dalam masa yang sama juga, dia kelakar bila aku teringat balik. Kalau korang ingat, aku pernah share sekali pengalaman malu aku time sekolah menengah dan benda tu bagi aku kelakarlah juga bila aku ingat balik, kan? Tapi dalam cerita kali ni lah, pengalaman ni dia selalu buat aku macam tersengih sorang-sorang bila aku teringat cerita tu. Sumi, aku ada masalah sikit yang kucing aku. Oh, iya ke? Masalah kucing? Penting ni level masalah dunia ni. Kucing aku ni kan, dia... Kenapa Sumi? Oh, tak ada apa-apa. Cerita. Kucing aku ni... Kau kenapa Sumi? Tak fokus pun aku tengok. Oh, tak ada apa-apa. Aku teringat benda kelakar jadi kat aku. Tapi konteks cerita aku ni adalah benda memalukan yang jadi kat aku dan aku rasa kelakar. Sebab ada juga benda memalukan jadi kat kawan-kawan aku dan aku tak naklah share benda-benda tu semua dalam video aku ni kan. Sekarang, mungkin nanti bila aku dah tak ada modal nak cerita apa dan aku harap kawan-kawan aku tu janganlah marah kalau aku share cerita pasal korang sebab ialah mengaibkan korang kan. Woi, Sumi tengah aibkan kita guys. Jom katok dia. Okey, apa-apa pun, cerita pertama aku ni adalah benda ni jadi masa aku sekolah menengah dan masa aku tingkatan 1. Ada satu masa ni, masa tu kelas aku cikgu tak masuk. Macam biasalah, budak-budak start buat bising dan buat-buat hal masing-masing. Aku ni pula ada satu habit masa sekolah, iaitu aku kalau cikgu tak ada, aku akan melukis kartun dalam buku aku ataupun aku akan baca komik. Aku tak ingat mana satu yang aku buat, tapi aku tahu aku memang fokus yang amat lah sampai kan memang aku tak sedar langsung apa jadi benda kat sekeliling aku. Tiba-tiba masa tu satu kelas aku senyap. Pak! Aku masa tu terus berdiri dan menjerit, "Malaikat lalu!" Fun fact sikit, aku tak tahulah budak-budak sekarang cakap apa. Tapi time aku dulu, kalau dari suasana bising, tiba-tiba senyap, kita orang akan cakap, "Malaikat lalu." Tanpa aku sedar masa tu, kat belakang aku ada cikgu rupanya masuk dalam kelas tu dan dia cakap, "Malaikat lalu ya Sumi." Cikgu ni dia memang terkenal dengan kegarangan dia kat sekolah aku. Dia ni dengan singa sama level je. Kalau dia nak bergasak dengan singa tu, dia boleh je kalau dia nak. Dan budak-budak kat sekolah memang tak nak cari pasal lah dengan cikgu ni. Dan aku ni pula boleh pergi malaikat lalu dengan dia. Cerita kedua aku ni pula adalah cerita masa aku dekat university. Masa ni aku ambil degree. Satu masa ni, aku on the way dari satu tempat ke university dengan seorang kawan aku ni. Masa tu aku tengah drive. Dan tiba-tiba ada seorang lecturer aku ni, dia call aku sebab dia nak tanya pasal assignment yang aku buat under dia. Masa tu aku ingat lagi lah. Tanpa aku sedar masa dia tengah call tu, tiba-tiba dekat tengah jalan raya, kita orang tu ada satu beruk. Dan aku tak ingat lah dia dah mati ke, dia hidup lagi ke, ke tengah tidur ke tengah jalan raya tu. Tapi apa-apa pun, masa tu lecturer aku tu call dan masa tu aku angkat dan aku terkejut kat tengah jalan raya tu, aku terus terjerit, "Beruk!" Lepas lecturer aku tu habis call aku dan dia tanya semua pasal assignment tu, dan aku pun letak lah. Dan kawan aku tu cakap dengan aku, "Kau panggil lecturer kau tu beruk?" Serius lah, masa tu aku betul-betul malu. Pasal aku terjerit beruk tiba-tiba kan. Aku harap-harap lecturer aku tu tak anggap macam aku ni panggil dia beruk lah. Minta maaf encik kalau tengok video ni. Saya tersasul. Cerita ketiga ni pula adalah benda yang jadi masa aku baru habis sekolah ataupun habis diploma. Aku pun tak ingat antara dua time tu. Aku confuse sikit. Kisah dia ni bermula dengan kita orang nak pergi solat Jumaat, iaitu aku dan dua orang lagi adik aku. Masa tu kita orang pergi dengan naik satu motor je, tapi bertiga. Untuk tak nak dikecam oleh siapa-siapa sebab aku melanggar undang-undang jalan raya, jarak surau tu dengan rumah aku tak jauh mana pun sebenarnya. Boleh jalan kaki dah sampai. Tapi disebabkan kita orang bertiga ni malas sangat dan masing-masing tak nak ambil risiko untuk bakar lemak kita orang, kita orang pun pergi jalan naik motor. Dah lah, salah seorang adik aku tu badan besar. Lepas tu berhimpit-himpit tiga orang pula. Jadi motor tu pun struggle lah sebab nak cuba bawa kita tiga orang yang berat ni. Benda ni jadi masa aku balik daripada solat Jumaat. Masa tu kita orang lalu kat satu depan kedai makan Cina ni dan dekat situ ada satu bumper besar sikit tau. Tak adalah besar mana sangat. Tapi masa lalu bumper tu, tiba-tiba motor kita orang ni macam struggle nak naik. Yelah sebab tiga orang kan, dan masa tu aku tengah pakai gear tinggi pula. Masa tengah pulas throttle tu punya pulas, aku pun turunkan lah gear. Dan korang boleh expect lah kot apa jadi kalau tiba-tiba aku turun gear time aku tengah pulas throttle. Motor aku time tu tiba-tiba terwili dan naik terus ke depan lalu bumper tu. Aku masa tu habis lah. Tapi yang bestnya, motor aku ni still balance dan tak jatuh. Kaki kiri aku masa tu macam terklepek sikit sebab panik sangat dan cuba nak balance motor kan, dan menyebabkan kaki aku masa tu berdarah. Yang paling aku tak tahan masa tu, adik aku berdua kat belakang, muka dia relax je, chill je. Dan tak ada seorang pun menjerit ataupun react. Dan kita orang selamba je wheelie motor kita orang kat depan kedai makan tu. Aku tak tahulah dia orang fikir apa tengok budak-budak ni baru balik dari solat Jumaat dan merempit. Benda ni jadi dalam tak sampai 2-3 saat je pun, dan lepas tu motor aku jatuh balik balance dan kita orang pun balik ke rumah kita macam biasa. Aku kat rumah tanya adik aku lepas tu, "Asal korang diam je dan tak jerit apa-apa pun ke belakang tadi?"
tadi. Dia cakap dia orang dah redor macam tu. Kalau jatuh, jatuh lah dia orang cakap. Cerita ni antara cerita-cerita yang kalau aku dengan adik-adik aku ingat balik, kita akan gelak. Dan for your information, aku bukan mak rempit dan aku tak pandai pun nak wheelie motor. Dan benda ni sebenarnya ada benda yang bagi aku pengalaman yang memalukan plus kelakar plus bangga jugalah kot, sebab tadi experience tapi boleh wheelie. Okay, dan tu je lah cerita aku dalam video kali ni. Hidup ni sebenarnya banyak benda-benda best dan tak best akan jadi kat kita. Dan juga kalau ada benda-benda memalukan jadi kat korang dalam masa terdekat, dalam masa sekarang, lepas tu korang rasa malunya, ada orang gelakkan korang, korang jangan risau sebab one day orang akan lupakan juga. Benda apa tu? Hehehe.